I wait patiently, he's gonna notice me. Mari masih dengan kita berdoa, semoga doa yang kita panjatkan dijawab oleh Allah Subhanahu. Sebagai pimpinan korban menitipkan pesan agar adik-adik mentaati peraturan-peraturan secara internasional. Jaga nama baik negara kita. Karena yang punya IPK bagus ternyata belum tentu berani untuk mendaftar. Jadi jangan khawatir kalau misalnya merasa saya nilai akademiknya nggak terlalu bagus nih. Berani aja dulu, itu yang terpenting. Kesiapan aku dalam menghadapi ISMA ini, aku banyak coba cari-cari referensi kayak dari awardee tahun lalu gitu, baik Twitter ataupun sosial media lainnya, terus tanya-tanya langsung, belajar bahasa Inggris, sama ngelakuin juga mock interview. Ini yang benar-benar pesan buat Bapak, buat kalian yang mau ikut ISMA gitu ya. Siapin mentalnya, siapin keyakinan diri kalian. Oke, kalian tuh mengenal diri kalian, itu yang kalian siapin, kayak gitu. Itu aja sih. Itu dia teman-teman, wawancara dari Kang Labib ya. Keren ya. Sampai ketemu lagi. Bye. Sampai jumpa di ISMA 2025.